seorang tokoh humanis yang sangat sederhana, tapi mampu merekam semesta dengan isi-isiannya tentunya tentang kemanusiaannya nggak diragukan. Bahkan konon ketika dinobatkan sebagai tokoh perdamaian dunia, Avandi mengatakan, mungkin saya seorang humanis yang gagal. Itu satu kerendahan hati yang luar biasa. Lihatlah lukisan-lukisan ini. Terlihat begitu menarik dengan gaya sapuan yang khas dan unik. Tersirat semangat yang tinggi dalam diri sang pelukis. Mungkin tak banyak orang yang mampu mengenalinya. Ya, lukisan-lukisan ini merupakan karya sang pelukis legendaris Indonesia, Avandi Kusuma. Avandi Kusuma adalah seorang pelukis berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia dikenal sebagai maestro seni lukis dengan gaya abstrak dan romantisme. Tercatat dalam sepanjang hidupnya, ia telah menciptakan ribuan karya lukis. Karya-karyanya telah dipamerkan di beberapa belahan dunia seperti Inggris, Amsterdam, dan India. Avandi lahir pada 1907 di Cirebon, Jawa Barat. Ia menerima pendidikan formal di Holland Inland School atau HIS, kemudian di Mech atau Bright Lager Onderwijs atau MULO, dan menyelesaikan studi di Algemeen Middelbare School atau AMS. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah terbaik di masa kolonial Belanda. Hanya sebagian anak negeri saja yang dapat menerima pendidikan di sekolah tersebut. Walau telah menempuh tahap pendidikan yang tinggi, ternyata bakat melukis yang Avandi miliki tak dapat dibendung. Dalam kesehariannya, ia terus melukis, bahkan menjadikan dirinya semakin tersohor. Avandi sempat bergabung dalam kelompok 5 pelukis Bandung. Mereka adalah Hendra Gunawan, Barli, Sudarso, Wahdi, dan Avandi. Avandi didapuk menjadi pimpinan kelompok kala itu. Kelompok ini memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Tahun 1933, saat Avandi berusia 26 tahun, ia menikah dengan Mariati dan dikaruniai seorang putri bernama Kartika Avandi. Darah seni juga mengalir kental dalam diri Kartika. Hal ini terbukti dari lukisan-lukisan yang ia hasilkan hingga kini. Walau sang ayah tak pernah memaksanya menjadi seorang pelukis, namun ternyata, tanpa disadari, Avandi menjadi sosok yang menginspirasi bagi Kartika. Memang mungkin, bukan mungkin, itu memang pastinya begini. Karena Mami dari kecil, dari sekolah saja diambil, tidak perlu belajar mengikuti Papi menggambar. Tinggal terus Mami dikasih, kamu mau menggambar atau mau main? Tidak diharuskan, jadi dibebaskan, itu satu kebebasan. Pada waktu di mana Mami memerlukan, aku kalau tidak jadi pelukis mau jadi apa? Kadang kan anak-anak kalau sudah besar, sudah pergi dari rumah. Sedangkan saya tidak bisa ke kantor, saya nggak punya ijazah. Ya yang gampang aja melukis. Akhirnya menjadi satu kesenangan. Dan Mami juga ingin punya tanda bahwa saya tidak mau jadi Avandi kedua. Saya harus mencari sendiri. Dan apa pendidikan dari Papi, dia bilang, kamu kasih uang, pergilah sana lihat pameran-pameran. Dan kamu cari sendiri bagaimana hasilnya. Itu yang Papi mendidik Mami, supaya berani mencari jati diri. Bagi Avandi, melukis tak semata menyajikan fisik dari objek, tetapi lebih pada suatu cara untuk memperlihatkan perasaan melalui bidang kanvas. Uniknya, ia bisa melukis di mana saja dan dalam suasana apapun. Di tengah pujian yang sering dilontarkan padanya, namun Avandi tetap rendah hati. Ia sering menyebut dirinya hanyalah pelukis kerbau. Enggak,
Tergantung, umpamanya kalau zaman Jepang tidak ada kanvas, kadang-kadang pakai karung pun bisa. Contoh ada kok di Museum Avandi, karung. Padahal karung itu kan ada bahan yang sebrut-sebrut, tapi toh ya bisa dilakukan. Kertas banyak, maka itu kertas kepengen gede ya disambung-sambung. Ada aja akalnya itu. Yang penting ada kemauan. Papih itu kebiasaan tadi sudah Mami terangkan kalau menggambar di mana-mana ya. Automatically kalau dia lapar pun tidak mencari restoran, yang dicari warung yang gampang. Sukaannya tuh soto, sangat sederhana. Sampai pernah beliau itu diundang makan sama Kennedy, Presiden Amerika. Bukan Kennedy, John Kennedy yang adiknya ya. Dia bilang, Mr. Avandi, please, your soup is getting cold. Terus si papi bilang, I'm waiting for my rice. Jadi dia pesen, aku tolong dibikinin nasi. Jadi nanti nasi. Jadi yang lain pada nunggu. Begitulah kadang-kadang, walaupun boleh dikatakan kok enggak tahu diri ya. Tapi itulah dia gitu. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa pelukis Indonesia membuat karya lukis bertemakan perjuangan Indonesia. Kala itu, Avandi ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membuat sebuah poster. Ya, poster tersebut menggambarkan orang yang telah lepas dari rantai penjajahan dan bertuliskan, Bung, ayo Bung. Pada 1962, Avandi membangun sebuah museum unik berbentuk pelepah daun pisang. Ratusan koleksi lukisannya terpampang di sini. Ya, museum ini diberi nama Museum Avandi. Museum Avandi terdiri dari galeri pertama, kedua, dan ketiga. Galeri pertama diresmikan pada tahun 1974. Galeri ini memuat karya-karya seni Avandi dari awal hingga akhir beliau berkarya. Jadi kita sekarang berada di Galeri 1. Galeri 1 ini khusus untuk karyanya Pak Avandi, termasuk juga dengan ada barang-barang koleksi. Nah, untuk yang di sini ini adalah karya retrospektifnya Pak Avandi. Dari awal beliau melukis berkarya seperti ini, sampai perubahan stylenya, hingga akhirnya lukisannya menjadi ekspresionis seperti yang ada di atas atau yang di belakang sana. Jadi untuk lukisan ekspresionis itu Pak Avandi sudah tidak menggunakan kuas lagi, beliau lebih cenderung pakai tangan langsung atau menggunakan tubuhnya langsung ke kanvas, seperti itu. Nah, untuk lukisannya Pak Avandi, itu yang ekspresionis kurang lebih 1-2 jam sudah langsung selesai, karena beliau juga on the spot melukisnya, harus lihat langsung objeknya. Bahkan untuk melukis self-portrait, contohnya lukisan seperti ini, itu Pak Avandi harus sambil bercermin, karena beliau tidak bisa membayangkan kira-kira wajahnya seperti apa saat sedang melukis, begitu. Jadi kalau yang di sini proses beliau waktu masih belajar. Untuk modelnya itu cenderung lebih ke teman dekat, keluarga dekat, kemudian self-portrait, model-model yang beliau gampang untuk ditemui, termasuk istrinya seperti ini misalkan. Ini istrinya Pak Avandi dari belakang. Ketika beliau butuh untuk belajar anatomi, Pak Avandi minta istrinya yang bernama Ibu Mariati untuk jadi model. Istrinya mengiyakan dengan syarat jangan dilukis wajahnya saat telanjang, jadi cuma dari belakang aja seperti ini. Pak Avandi juga menggunakan media apapun yang beliau punya. Misalkan Pak Avandi tidak punya uang untuk beli kanvas yang besar, Pak Avandi akan menyambung dua kanvas, ini juga jahitan. Nah, selain dua kanvas, Pak Avandi juga menggunakan media lain, misalkan karung goni. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat Pak Avandi sambung kanvas dan karung goni. Ini adalah lukisan Pak Avandi tentang keluarganya Pak Sudarso, sahabat beliau. Ini bisa dilihat teksturnya, ini adalah karung, yang sebelah sini kanvas, begitu. Lukisan ekspresionis itu lukisan ekspresi dari jiwanya Pak Avandi. Ketika itu Pak Avandi misalkan sedang marah, Pak Avandi biasa melukis wajahnya dengan warna merah. Kemudian sedang bahagia, Pak Avandi melukisnya dengan warna kuning. Nah, kemudian kalau misalkan malam hari, karena warnanya gelap, jadi Pak Avandi juga menggunakan background warna gelap, misalkan yang di lukisan cucu pertama. Atau ketika ekspresinya Pak Avandi saat itu misalkan sedang siang,
panas. Karena saking panasnya, Pak Avandi menganggap bahwa ini nggak mungkin satu matahari. Terasa seperti lebih dari satu matahari. Pak Avandi melukis self-portrait dan 7 matahari waktu di India. Seperti itu. Jadi itu ekspresi yang beliau rasakan saat itu. Selain lukisan, ada beberapa peninggalan Avandi lainnya yang masih tersimpan rapi di museum ini. Ada cerita unik tersendiri dari setiap peninggalannya. Oke, jadi selain ada lukisan, Pak Avandi juga sempat bikin poster zaman revolusi. Ini salah satu poster yang kita pajang di sini. Bung, ayo Bung, ini adalah kata-kata dari Chairil Anwar. Modelnya juga sahabatnya sendiri, namanya Pak Dullah, beliau pelukis juga. Kemudian ini ada rantai putus melambangkan kemerdekaan dan modelnya membawa bendera merah putih. Poster ini dibuat sekitar tahun 45. Bung, ayo Bung ini untuk mengajak rakyat Indonesia perang melawan penjajah. Selain poster, kita juga punya pipa cerutu, koleksinya Pak Avandi. Jadi untuk Pak Avandi, pipa cerutu ini bukan sekedar objek untuk melukis self-portrait, tapi juga sahabat karibnya beliau. Kemudian ada juga sarung dan beberapa penghargaan untuk Pak Avandi. Ini ada dari Pak Harto, Bintang Jasa, kemudian dari Soekarno Center Bali, ada dari Dahamaskot Belgia, kemudian ada juga yang dari Italia. Nah, beberapa kita pajang juga kaos dan celananya Pak Avandi. Ini masih orisinil, kaosnya Pak Avandi ini kotor karena ketika beliau melukis, tangannya belepotan langsung dilapkan ke baju. Nah, ini juga ada sendal, kemudian peralatan untuk Pak Avandi melukis, termasuk pastel dan kuas. Selanjutnya ada pula galeri kedua. Dalam pembangunannya, galeri ini dibantu oleh Presiden Soeharto di tahun 1987. Galeri ini digunakan untuk memamerkan lukisan Avandi yang khusus diperjualbelikan. Galeri ini juga menyimpan sketsa-sketsa yang dibuat olehnya mulai dari tahun 1946 hingga 1959. Kemudian yang terakhir, galeri ketiga. Galeri ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2000. Galeri ini dibangun atas permintaan terakhir Avandi yang ingin memiliki ruang penyimpanan bagi koleksi lukisannya. Galeri ini juga digunakan untuk memamerkan lukisan karya keluarga Avandi, yakni Mariati Avandi, Kartika Avandi, dan Rukmini Yusuf Avandi. Dan sekarang, oleh karena dari keturunan ini juga saya pelukis, anakku yang paling kecil pelukis, terus ada adik-adik juga, terus ibu saya juga. Jadi ini adalah koleksi keluarga. Setelah papih meninggal, nah saya dan anak-anak saya berunding, ayo sekarang kita harus melengkapi apa lagi yang kamu perlukan. Ya kita membutuhkan kantoran, membutuhkan galeri yang kadang-kadang kita pakai, kita sewakan juga. Toh kita harus memikirkan bagaimana maintenance daripada sebuah museum. Studio buat konservasi, pokoknya pelengkap dari storage, begitulah. Itu yang bangunan yang ketiga, kita yang mencari dana. Kepiawaian Avandi dalam melukis tentu diakui para seniman lukis lainnya. Salah satunya Nasirun, pelukis asal Yogyakarta ini mengakui Avandi sebagai sosok yang mampu menangkap ide maupun inspirasi dan mengaplikasikannya secara sempurna. Tak jarang, Avandi menjadi inspirasi baginya. Ya, saya kira Avandi menjadi pengecualian yang tidak semua seniman mampu. Oh, mampu menangkap ide ataupun inspirasi dan mampu juga mengeksekusinya. Ini yang luar biasa. Dan Avandi mampu, sangat mampu, dan mungkin kalau saya artinya kita-kita yang muda-muda ini masih ada kesadaran artistiknya, masih ada kesadaran unity-nya, masih ada mungkin malah belum melukis kita udah berkonsep duluan ya.
Dan Avandi itu loh nilai-nilai yang kecepatannya untuk merespon loh. Mungkin pulsanya baru atau gimana saya nggak ngerti. Jadi bisa menangkap momen-momen estetis yang luar biasa. Saat melukis, Avandi mampu mengelola warna untuk mengekspresikan apa yang ia lihat dan rasakan tentang sebuah objek. Ia juga mampu melukis dalam waktu singkat dan tak pernah memikirkan untuk menyempurnakan karyanya manakala tangannya telah dibubuhkan. Tentu hal ini menciptakan kekaguman tersendiri bagi para pelukis muda lainnya. Iri, cemburu, tetapi saya tidak ada tambahnya iri, dengki, tidak ada. Jadi kejujurannya yang luar biasa dari Avandi. Jadi kalau melukis sawah ya terasa sekali sawah itu. Dia melukiskan barong keket, dia sangat terasa sekali. Jadi kayak kehadiran Avandi itu betul-betul ada dalam kanvas mereka. Dan mungkin sebagai generasi muda seperti kita-kita ini mungkin menjadi modal penting ya untuk bisa menghayati, merasakan objek yang akan kita lukiskan. Dan ini membuat kecemburuan terus, dan kecepatan melukisnya itu tidak dibikin-bikin. Dia sangat spontan, dan ada yang menulis tapi saya nggak setuju. Avandi betul-betul kayak beringas, selesai mentumpahkannya itu yang luar biasa terhadap kemampuannya, jiwanya, jiwa raganya, terkanvaskan. Nah ini sampai sekarang kayaknya yang muda-muda belum dapat ilmunya, jadi cemburunya kan nggak habis-habis ya. Tokoh idola Avandi, jadi wayang ini namanya Sukrasana. Dia tokoh yang buruk bukan, tetapi dia tokoh yang tadi bijak, jujur, sakti. Ya sudah, Avandi banget. Dan ini saya kira kalau dalam teks Jawa wayang ginambar miring dadi tuladane kesang. Wayang dibikin ini flat untuk contoh kehidupan manusia. Saya kira ini adalah potret Avandi dalam bentuk wayang yang luar biasa itu. Jadi saya membuat karya tangan Avandi menggenggam empat ponakawan dan ketemu dengan Sukrasana. Karena empat ponakawan itu adalah akulturasi, cross kultur, kultur bumi yang Hindu, yang Ramayana, yang Mahabharata. Tetapi Islam datang tidak lewat kekerasan, tapi lewat kebudayaan, keindahan. Jadi empat ponakawan dalam genggaman tangan Avandi dan ketemu dengan Sukrasana. Saya kira empat ponakawan ini anonimus, tapi kalau dirasak bisa. Tapi itu saya kira jauh sebelum Avandi. Tapi ratusan tahun bahkan mungkin yang masih bertahan. Dan itu konon menurut Jawaharlal Nehru di era Soekarno, bahwa Hindu Buddha seperti pohon beringin yang tumbuh di negara saya, di India, tetapi akarnya kuat di Nusantara. Ada beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Avandi sepanjang dirinya berkarya. Seperti di tahun 1977, ia mendapat hadiah perdamaian dari International Dahamersoh serta menjadi anggota Akademi Hak-Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh Komite Pusat Diplomatic Academy of Peace Pax Mundi di Castello San Marzano, Italia. Kemudian di tahun 1978, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Avandi. Dan di tahun 1976, Prix International Dag Hammarskjöld menerbitkan sebuah buku kenang-kenangan tentang Avandi. Oh, bukan maestro lagi, maestro dan bukan patut layak dijunjung tinggi, dihargai, dihormati, diapresiasi, layak sekali. Bahkan betul-betul mengharumkan bangsa negara ini, Indonesia ini. Walaupun Avandi dikasih gelar apapun, dia akan menolak. Mau dikasih gelar tokoh humanisme dunia aja mengatakan
saya mungkin tidak pantas dan gagal dijadikan orang haji yang gagal, apa dia memang selalu rendah hatinya, saya kira luar biasa. Kalau karismanya sudah tidak diragukan lagi lah ya. Bagi Afandi, melukis adalah bekerja. Bahkan ia tetap menggeluti profesinya sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Walau begitu, ia tak pernah meletakkan pekerjaannya di atas kepentingan keluarga. Iya, dikatakan melukis juga yang melukis hanya ore-orean yang sederhana. Yang terakhir itu Mami juga lupa tahun berapa ya. Mungkin 2 tahun sebelum meninggal, tapi dia sudah tidak kuat lagi memegang tube-nya. Jadi saya ya, Mami yang pegang tube, terus dia di atas tangan Mami. Kalau dia mencet tangan Mami, Mami pencet juga. Kelihatannya itu dia ingin potret diri gitu. Jadi setelah gambar itu selesai dengan kesederhanaannya itu, seperti lukisan taman kanak-kanak. Terus kita kasih judul, ini embrio. Sangat menyedihkan waktu itu. Karena dia sudah tidak kuat, tapi kemauan ada, tapi sudah tidak mampu. Ya, Afandi wafat pada Mei 1990. Ia dimakamkan tak jauh dari museum yang didirikannya. Perannya dalam seni rupa modern Indonesia akan membuat Afandi selalu dirindukan. Karya-karyanya tetap masyhur sepanjang masa. Afandi, maestro seni lukis Indonesia, bahkan dunia. Untuk bangsa Indonesia, untuk kesenian lain, wabil khusus mungkin untuk para seni rupa muda ya, saya kira Afandi bukan milik kita saja, milik publik Indonesia dan milik publik dunia. Tergantung bagaimana kita nanti akan menempatkan dan memberikan penghargaan dan mempromo itu, bahwa kita mempunyai satu ikon maestro dunia, yaitu Afandi. ¶¶